Ketemu lagi sama gue, Hasol Steven, di channel YouTube gue, Hasol Steven. Nah, sekarang ini gue lagi mau jemput anjing gue. Nah, kali ini gue bakal ngebahas soal anjing, tentang papis. Gue lagi pengen beli papis. Gue lagi mau ngeliat dulu nih papisnya seperti apa. Kalau misalnya kalau emang oke, nanti gue bakal ambil sekaligus bawa pulang. Kita lihat langsung yuk. Iya nih anjing ini. Ini yang jenis corgi. Ini yang jenis corgi dan ini kan jenis poodle. Lihat ya. Ah, aku mau buka ya. Mana sih yang kemarin? Ini ya, Kenzo. Ini ya nih. Ini kan? Yang ini udah di ambil orang sih ya. Ini kan? Yang ini kan yang punya aku. Iya. Nih, si Badung. Nih. Hai. 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 Yang lain pada laku semua. Tinggal yang cewek. Nih, kemarin pengen ngambil yang ini nih. Ini juga cowok nih. Tuh, ini kan bulunya juga bagus nih. Cuman mukanya kurang corgi. Mukanya aku lebih suka yang ini. Lebih suka yang tadi. Tuh. Ini kali punya anak berapa? 7 ya? 7 kali punya anak 7. Udah gitu apa namanya sih? Yang udah laku 3 ya. 4 sebenarnya laku. 4 yang udah laku ini. Berarti sisa yang mana tuh? Yang ini, sisa ini. Ini. Sisa yang mana lagi sih tadi cewek ini ya? Yang hitam juga udah ya? Yang hitam udah laku ini. Dari awal udah laku. Ini kalau aku bawa sekarang apa? Jadi ini tadinya aku pengen ngambilnya tuh nanti ngambil vaksin, cuman karena ini udah kepengen banget di rumah, pengen main sama papisnya, jadi pengen diambil sekarang. Dan nggak boleh dibawa kemana-mana karena ini masih sensitif. Masih rawan sakit. Hah? Masih rawan sakit banget karena masih 1 bulan. Ini udah berapa bulan? Ini sama 2 bulan. Ini toy. Ini toy poodle ya? Iya. Oh. Itu diantar. Apa? Mau diantar ke? Yang bangka itu loh. Hah? Yang bangka. Oh. Kemarin kan nggak jadi hal ini. Pakai ini ya? Jadi kita kalau ke luar kota itu udah pelikan sama tempat ini. Ini gue udah ngecek dari beberapa breeder. Ya. Ini saya masukin ke YouTube nggak apa-apa ya? Dipromosin sekalian nih. Ini gue udah ngecek ke beberapa breeder dan yang paling oke, yang paling cocok harganya di sini. Ini dijamin kualitas hasil, udah gitu apa namanya harganya juga oke ya pasti. Golden Wampeno. Namanya Golden Wampeno. Kamu ada teman? Kita diambil. Ini 2 bulan ya? Ini dia udah aku juga mau dibawa ke Bangka nih. Dikirim, jadi kalau misalnya kalau ada yang mau pesen dari luar kota juga bisa. Halo. Nih dia nih, si cakep nih.
guys, sekarang gue sama sahabat banget mau ngambil Kenzo, anjing baru. udah disamain ya namanya Kenzo ya. Dia udah enggak sabaran ini sebenarnya sih sebulan lagi. Cuman udah enggak sabar kitanya juga. Udah kepengen main sama dia. Ini sebulan semua ya, Kak? Semuanya. Ya itu dia. Ini bukan dong. Ini. Sayangnya suaranya sama dan bukan. Katanya enggak apa-apa. Yang mana yang itu? Iya benar. Iya benar. Bentar lagi jadi keluarga baru. Member keluarga baru. Ketemu jalan ya? Oke, okay, ready to go home ya. Bye bye with others. Bye guys. Bye bye. See you again. Bye-bye. Yeah. See you again next week ya. Yeah? Next week. 2 weeks ya. Yeah? Dan ini Kenzo mau pulang dulu sama kita. Dah. Yep. Oke, okay, ini dokternya. Oke, okay, thank you ya, Kak. Mana dia? Angkat ya, Kak? Sudah. Nih, Kenzo. Kenzo ketemu sama Oma ya? Kenzo ketemu sama Oma. Mau duduknya sama Oma apa sama Asukren? Ya udah, sama dia. Oke. Welcome home. Hey, this is your new home. Nih, di rumah baru kamu tuh, lihat tuh. Siapa tuh? Opa, opa nih, opa. Halo, opa, opa. Halo. Mau mandi. Hei. Ya. Lah. Wah. Kenapa? Mau ke sini. Turun ya. Turun ya, berarti jalan ya. Sini. Sini Kenzo. Jalan, sana jalan. Buat jalannya masih gini-gini. Tapi dia bisa lompat tuh. Lompat-lompat tuh. Hei, sini. Semut-semut. Enggak, ini ada video. Enggak apa-apa. Sekarang main. Enggak dipikir enggak kelihatan sih. Tuhnya. Demen banget digigitin jempol aku. Kenzo. Kenzo. Tuh Kenzo panik Kenzo. Kenzo bertemu sama L. Aduh. Kenalan nih Kenzo. Ya. Kita udah prepare dulu buat tantangnya Kenzo.
Tapi sih kayaknya nanti bakalan tidurnya sama Nico atau sama aku. Cuman kalau kayaknya kalau sama aku nggak bisa karena akan kasurnya di atas, jadi kita takutnya dia nangis juga. Ya Kenzo ya, ya. Apa? Udah, pernah mau itu? Nah. Nih, gara-gara kedatangan si Kenzo pada sibuk bikin rumah-rumahan. Kreatif nih pada bikin rumah-rumahan. Tuh. Ini kandangnya Kenzo di sini. Kenzo. Ini kita memang sengaja beliin underpad. Jadi ini semacam kayak perlak. Kalau misalkan dia kencing di sini atau pup di sini, jadi kita nggak perlu bersihin, tinggal diangkat aja. Dan itu juga nggak berantakan di lantai. Gitu. Tuh udah ada bonekanya tuh si Kenzo juga. Jadi kita prepare, memang prepare sebelum si Kenzo datang ke rumah. Kita udah sediain kandang, udah beli kandang dari jauh-jauh hari. Nah, dia pengen minta keluar tuh, nangis. Terus kita juga udah beli underpadnya juga. Udah gitu beli Royal Canin. Sebenarnya sih ini gue saranin kalau Royal Canin ini untuk 2 bulan. Cuman karena si Kenzo ini masih 1 bulan dan kata ownernya itu bisa makan, jadi udah bisa sih dikasih dog food kayak begini. Cuman harus diairin, dikasih air panas. Gitu. Apa sayang? Kamu mau keluar ya? Hah? Kamu mau keluar ya? Kamu mau keluar ya? Hmm? Kamu mau main keluar? Nanti ya. Nanti ya. Nanti ya. Ini lagi pada buat rumah nih buat kamu nih. Tuh. Tuh. Jadi ini aku saranin ya, kalau misalkan kalau pengen ngambil puppies, sebelumnya harus sedia dulu nih, ada kandangnya, ada dog foodnya juga. Gitu. Oh ya, terus ini gue juga beli susu buat si Kenzo. Ini harus sebenarnya harus kasih susu. Nah, susunya ini nih harus dari goat milk ya, yang susu kambing, karena buat pencernaannya dia juga sama laktosnya itu juga rendah. Jadi bagus buat pencernaannya si papisnya. Gitu. Ya Kenzo. Kenzo. Kenzo say hi. Hey. Hello. Nih, dia demennya mainan begini nih ya. Dia mainnya begini, jap ini ya. Sukanya begini dia. Ya. Nih karena dia masih 1 bulan kan masih belum bisa mandi. Jadi kalau misalkan kita punya puppies yang belum divaksin sampai 3 kali, nggak boleh dimandiin dulu gitu. Jadi aku ininya pakai susu basah, dilapin aja nih. Jadi biar dia juga seger. Kenzo. Kenzo dong. Ih, malah dimakan sama dia. Kamu gelapin dulu biar bersih. Dia ada cemen mulu ini. Tuh. Say hi. 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 Tuh. Nih. Nih. No. 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 Mush. Apa
apa? Ada dong. Ya, dia bersih ya. Udah, itu rumah kamu ntar lagi jadi. Rumahnya Kenzo udah jadi. Rumah sementara dulu ya Kenzo ya. Ah, Kenzo. Tuh dia sukanya gigit-gigitin tangan nih. Tangan aku udah bersih ya. Aku udah cuci tangan ya. Pokoknya setiap mau megang papis tuh harus cuci tangan, karena nanti kasihan kalau sampai dia mencret. This is a new house for Kenzo. Ini anjing ya. Jadi kalau siapa dingin, masih molor. Bayi banget.